Nah, ini aku bakalan cobain pangdas Binjai atau pangsit pedasnya Binjai. Ini mereka baru nge-create usahanya dan para pelakunya ini masih muda. Yuk guys, dukung pelaku usaha yang muda-muda ini biar menjadi UMKM yang cemerlang di masa depan. Ini aku bakalan cobain. Kalau kalian mau order pangsit ini, kalian bisa datang ataupun kalian pesen by delivery ya dulu. Jadi kalau misalnya kalian buat baru di kalian pesan baru dibuat seperti itu dia ya. Nah, ini dia, aduh. Karena gue sebenarnya bukan pecinta pedas ya, tapi aku bakal mewakilkan pedasnya ini karena pas pangsit bom-bom tuh, itu di dalamnya tuh kayak ada isiannya gitu dan ini dikukus dan ini pedas banget kayaknya. Bismillah. Kalau buat kalian yang suka pedas ini cukup banget. Bismillah. Lembut banget. Dalamnya isiannya itu daging yang lembut banget tapi pedes. Ini cocok banget buat kalian yang suka pedes, yang topping yang kayak gini itu enak banget. Recommended kalau order di Pangdas ini Instagram. Jangan lupa order ya, bye.